Nirwandi atau yang akrab disapa dengan sebutan Edi Pincang adalah seorang dermawan asal Belitung Timur yang juga merupakan penyandang disabilitas. Di balik keterbatasan fisik yang dimilikinya, Nirwandi ternyata memiliki sifat dermawan. Tidak hanya rajin membantu dan menolong warga di sekitarnya, Edi Pincang pun tak segan-segan meninfakkan hartanya di jalan Allah dengan membangun rumah ibadah di Belitung Timur. Salah satu musola yang dibangunnya adalah Musola Al-Alah di kawasan Gantung, tepatnya di atas lahan milik Polsek Gantung. Semoga ada manfaat bagi Polsek Gantung dan masyarakat, yang mudah-mudahan sinergitas antara kami dan masyarakat nantinya akan dipersatukan di dalam musola ini. Ya, mudah-mudahan untuk kebaikan kita bersama. Sementara itu, Kapolres Belitung mengatakan, selain menjadi tempat ibadah bagi kepolisian dan masyarakat, diharapkan musola ini dapat mampu mempererat persatuan antar polisi dan masyarakat, serta seluruh umat Islam yang ada di wilayah Belitung Timur. Alhamdulillah Rabbil Alamin, saya mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, kepada Pak Nirwandi, Edi, yang telah memberikan hibah kepada Polri, bukan hanya Polres Belitung Timur, tapi kepada Polri, sebuah bangunan musola Allah ini. Harapannya musola ini bukan hanya sebagai alat tempat ibadah saja, tapi sebagai wadah juga alat sebagai pemersatu. Sedikitnya sudah ada bangunan rumah ibadah yang dibangun oleh Edi Pincang, yakni di kawasan Kecamatan Renggiang dan Kecamatan Gantung. Selain rumah ibadah, pengusaha yang bergerak di bidang perkebunan dan pemilik usaha jasa angkutan ini saat ini pun telah memiliki satu unit mobil ambulan yang diperuntukkan bagi masyarakat di sekitarnya. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.